Kira-kira kita bisa lebih lagi untuk kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa, karena cuma Dia yang layak disembah di tempat ini, karena cuma Dia yang bisa ditinggikan. Dua kali lebih keras kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Sebelum duduk, Bapak Ibu boleh lihat kiri kanan dan bilang begini: "Kamu pasti akan diberkati." Silahkan duduk. Sungguh luar biasa dan sebuah kehormatan bagi saya dan istri ada di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih buat Pastor Lukas bersama Ibu. Bahkan seluruh jemaat BNC Philadelphia yang ada di tempat ini. Kita diberkati dengan pujian penyembahan yang ada. Berapa banyak yang diberkati dengan pujian penyembahan yang ada? Amen. Menandakan bahwa Yesus benar-benar hidup. Amen. Menandakan bahwa kita memiliki kepastian yang pasti di dalam Tuhan... Dan Dia Tuhan yang tidak pernah berbuat curang di dalam kehidupan Amen. kita, Amin? Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua dan salam dari GB Gilgal Pantai Indah Kapuk yang ada di Jakarta. Mengucapkan selamat paskah buat kita semua yang ada di Philadelphia dan mengucapkan selamat kita merayakan kebangkitan daripada Yesus Kristus karena kebangkitan Dia. Menandakan Yesus tidak pernah berubah. Dan kasihnya tetap nyata. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita tunduk kepala. Bapak yang baik, kami mengucap syukur. Kalau hari ini Tuhan, kami benar-benar melihat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Melihat kebaikan-Mu di dalam keluarga kami. Melihat kebaikanmu di dalam setiap aspek kehidupan kami, terima kasih Tuhan, buat kebangkitanmu yang membuat kami sungguh-sungguh mempercayai bahwa cuma Engkau yang layak disembah, cuma Engkau yang layak ditinggikan, dan cuma Engkau yang bisa menerima segala pujian kami, segala hormat kami hanya bagi satu nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ini saatnya Tuhan. Engkau berbicara bagi kami lewat hamba-mu Tuhan. Semua yang kami siapkan kami mau bawa kepadamu Tuhan, biar boleh menjadi berkat, menegur kami, mengajar kami, menuntun kami, sehingga kami menjadi lebih baik. Keluarga kami menjadi lebih baik dan namaMu ditinggikan. Kami berikan waktu ini dan kami siap untuk mendengarkannya dan untuk melakukannya Jemaat yang dikasih Tuhan sama-sama kita katakan amin Oke okay, pagi ini kita diberikan kesempatan untuk melayani Bapak Ibu yang ada di Philadelphia saya dengan istri saya perkenalkan dulu katanya tidak dikenal tidak disayang saya memiliki satu istri dan sampai selama-lamanya Tuhan kasih pasangan saya yang luar biasa namanya Vanda Kalangi. Paling cantik kan? Bagi saya. Dan saya adalah Hendy Tololiu. Dan kita dikaruniakan tiga orang anak. Yang pertama Heno Esra Tololiu. Usia 24 tahun di bulan April. Dan yang kedua Joel Jovandi Tololiu. Usia 22 tahun. Dan yang ketiga Edmond Julio Tololio, usia 15 tahun di bulan Juni. Dan puji Tuhan, kita ada di pelayanan sampai saat ini sudah masuk, saya pribadi masuk tahun yang ke-26. Dan isi saya lebih dulu udah masuk tahun ke-27, 27. Dan kita ada di GBI Gilgal, kita dipertemukan dengan Bapak Rohani dan mentor yang yang luar biasa, Pastor Wemogi dan Ibu Meiti Laksana dan Pastor Juan Mogi dan Ibu Lucia Mogi. Salam dari mereka untuk jemaat yang ada di Philadelphia. Dan puji Tuhan. Perjalanan keluarga kami ini tidak mudah. Berapa banyak yang rindu bahwa dan percaya bahwa keluarga itu tidak sempurna. Wah, udah sempurna ya? Cuman saya Oh masih ada, oke. Okay. Dan pagi ini kita akan membawa sebuah tema. Kalau bapak ibu senang dengan tema namanya tidak ada keluarga yang sempurna, no family perfect. Benar ya pak? Oke. Okay. Uh, di pasca ini kebangkitan Tuhan Yesus, Dia bangkit juga. Dia mau supaya kehidupan keluarga kita menjadi sempurna kita yang tidak sempurna ketika kita hadirkan dia di dalam kehidupan kita di dalam keluarga kita maka kehidupan kita keluarga kita akan menuju kepada kesempurnaan itu sendiri. Amin. Kita akan buka bersama-sama di dalam Kejadian 27. Kejadian 27 ayat ini cukup panjang, ayat 1 sampai 46. Kita akan belajar dari sebuah keluarga yang kelihatan hanya memiliki satu istri. Tapi ada banyak hal yang perlu kita belajar di dalam kehidupan keluarga ini. Yaitu keluarga daripada Ishak. Keluaran kejadian 27. Kita hanya baca di ayat 41. Ayat 41. Ada? Oke. Okay. Kita mau baca sama-sama, ya, karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan, dua tiga esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub." Adikku akan kubunuh. Tidak ada keluarga yang sempurna, karena tidak ada orang yang sempurna, tetapi kita bisa mengusahakannya. Mungkin kita bertanya-tanya kepada saya, mau bertanya kepada kita semua, khususnya kepada bapak atau pribadi-pribadi yang tidak sempurna, atau lebih lagi, kalau saya mau bertanya kepada bapak-bapak. Bapak-bapak sudah sudah sempurna? Belum. Setuju ya? Saya mau bertanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu sudah sempurna? Belum. Anak-anak, apakah kita sudah sempurna? Berarti kita sepakat kita belum sempurna. Saudara saya percaya bahwa kesempurnaan itu kata orang-orang di luar sana bahwa kesempurnaan itu hanyalah miliknya Tuhan. Tetapi kesempurnaan di dalam kehidupan hubungan kita pasti akan terjadi ketika kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Jadi poin yang kami yang pertama pada saat ini untuk kita dapat memiliki keluarga yang sempurna, kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita adalah melibatkan kasih, melibatkan kuasanya di dalam pernikahan atau di dalam keluarga kita. Saya mendengar, saya kemarin berada di New York, bersama dengan Pastor Yongki dan keluarga, dan sempat ngobrol dengan... Uh, beliau dan istri bagaimana mereka menceritakan perjalanan kehidupan keluarga mereka yang wow luar biasa di mana kuasa Tuhan ketika mereka melibatkan Tuhan di dalam keluarga mereka mereka dipulihkan oleh Tuhan dengan kuasa yang begitu besar dan eh, saya juga sempat mendengar kesaksian dari Pak Lukas, bagaimana kehidupan keluarganya? Orang tuanya dipulihkan oleh Tuhan itu karena melibatkan Tuhan di dalamnya, dan Tuhan yang sanggup memulihkan. Mungkin kita berkata seperti begini: "Enggak mungkin lagi keluarga saya dipulihkan, enggak mungkin lagi eh, anak-anak saya dipulihkan." Saya mau katakan hari ini kebangkitan Kristus. Memberikan satu jaminan bagi kita, bahwa tidak ada yang tidak Amen. dapat dipulihkan yes. oleh Tuhan. Saya eh, mungkin berbeda dengan apa yang eh, disampaikan oleh Pastor Lukas tentang keluarganya, disampaikan oleh Pastor Yongki tentang keluarganya. Saya mungkin jauh dari itu, tapi saudara saya mau katakan bahwa pria yang di samping saya ini juga begitu sulit. Untuk saya hadapi dalam perjalanan pernikahan, kan? saya pikir bahwa ketika masuk di dalam pernikahan, saya berpikir bahwa dia adalah orang yang terbaik yang Tuhan kasih. Soalnya, yang pertama-tama ngejar saya adalah suami saya. Ini mengejar saya dengan begitu rupanya sampai berpuasa sampai dia eh, apa berdoa untuk mendapat mendengar suara Tuhan siapa pasangannya dan apa yang dia dapat bahwa pasangannya itu adalah saya dan ketika saya menolak beberapa kali dengan alasan karena saya nggak mau saya bilang eh Tuhan itu menghargai selera gini 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 lebih baik saya yang cerita kalau mau dilihat dia yang kejar saya atau yang saya yang kejar dia Intinya begini, di awal saya untuk mendapatkan wanita yang cantik ini, memang sangat sukar, menurut saya. Kenapa? Semenjak saya pacaran, tidak ada satupun yang menolak. Nanti saya udah cerita semua masa lalu saya. Saya tidak akan cerita secara detil, tapi paling tidak di awal-awal untuk saya mendapatkan wanita yang ada di samping saya ini, memang cuman ini yang saya doa puasa dan waktu yang tepat untuk saya sampaikan bukan iya tapi ditolak. Kenapa? Di awal-awal pertobatan saya, saya mendengar secara audible Tuhan berkata, "Itu istrimu." Cuman lewat. Tapi apakah itu mungkin? Saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, saya masih punya pacar." Pacar saya eh saya asli dari Manado dan pacar saya orang Manado. Dan saya sampaikan nggak mungkin Tuhan salah kali ngomong. Tapi singkat cerita saya bilang sama mentor, saya gumuli saya bilang sama Bapak Rohani. Bapak Rohani bilang begini, kebetulan Pastor Wem, dia bilang begini, kamu lagi jatuh cinta ya. Saya pura-pura ya ketawa-ketawa kecil lah. Dan Pak Wem waktu itu bilang begini, saya udah tahu siapa yang kamu suka jelas nama dia. Tapi saya belum mengungkapkan. Cuman Pak Wem bilang, kamu doa nanti di waktu yang tepat kamu baru ngomong. Singkat cerita, waktu saya ngomong benar-benar dia tolak. Dia bilang begini, dalam nama Yesus, pakai nama Yesus, aku tolak. Kenapa? Karena dia bilang begini, Tuhan menghargai selera. Kenapa? Yang di list untuk dia mendapatkan pasangan itu, Enggak ada dari satu sampai sepuluh. Enggak ada di dalam diri saya. Dan apa yang dia sampaikan itu? Untuk menaklukkan, untuk dia sama-sama dengan saya. Banyak hal yang berbeda. Tiga bulan pertama pernikahan, lari dari rumah. Jangan bilang-bilang. ya silakan saya sudah dipotong hampir hilang semuanya. Tapi saudara untuk e, seperti yang saya katakan tadi bahwa saya menaklukkan e, suami saya dengan kekuatan saya. Saya coba menangisi di depan dia menu, memohon belas kasihan istilah kata gitu bahwa kalau dia melihat air mata saya mungkin dia akan lebih e, apa? terintimidasi kan wah saya salah nih. Tapi semakin saya menangis juga tidak ada perubahan. Kita semakin menjadi-jadi. Dan uh, saya tahu bahwa hal ini saya harus lari bukan kepada Pak Wem, saya bukan lari kepada Pak Serjuan, saya tidak mau lari juga kepada orang tua. Kalau saya lari kepada orang tua, cerita kepada orang tua. Saudara saya tahu bahwa saya sudah bersama-sama dengan suami saya ketika kami pulih orang tua akan bilang wah kamu ini jahat nah saya berpikir seperti itu masih waras kan saya ya gitu jadi saya nggak mau cerita ke siapa saya cuma bilang begini di tengah-tengah apa yang saya alami seperti suami saya bilang tadi saya kabur dari rumah sudah di tengah-tengah hal itu saya alami saya bilang Tuhan bayangan pernikahan saya bukan seperti ini dari awal saya melayani Tuhan saya melayani Tuhan dari umur 8 tahun saya uh... Pelayanan kemana-mana dari yang mereka dulunya mereka bilang itu penginjil cilik katanya. gitu. Jadi saya melayani Tuhan dan saya bilang Tuhan saya sudah kasih hidup saya buat Tuhan. Dan juga saya sudah berdoa dari sononya dari uh, waktu saya masih muda. Saya bilang dapatkan suami yang terbaik. Dapatkan pasangan yang dari Tuhan. Tapi Tuhan seperti ini bentuknya Tuhan. Saya... <laughs> saudara, dia tuh nggak mukul, juga dia tidak uh, selingkuh dan tidak apa, saudara. Tapi ada hal-hal yang dia buat yang menyakitkan saya. Apalagi saya datang dari keluarga yang adem ayem, gitu ya. Tapi suami saya datang dari keluarga yang uh, dia kehilangan figur seorang ayah dan pada saat masih kecil dia sudah melalang buana keluar kemana-mana dan dia hidup di jalan. Dan e, saudara pada saat itu saya bilang Tuhan apakah seperti ini dan Tuhan ingatkan saya hal seperti ini bahwa kamu mau berusaha dengan usaha kamu atau kamu melibatkan aku di dalam pernikahan kalian. Saya cuma bilang Tuhan saya mau melibatkan Tuhan. Saya mau melibatkan Tuhan di dalam pernikahan saya. Saudara, ketika saya melibatkan Tuhan di dalam kehidupan saya. Ketika saya libatkan Tuhan di dalam pernikahan saya. Saya seperti mempunyai pagar menutup celah yang iblis masuk di dalam kehidupan keluarga saya. Karena kalau saya tidak melibatkan Tuhan di dalam pernikahan saya, saya tahu bahwa iblis bisa masuk di dalam pikiran saya. Iblis bisa masuk di dalam pikiran saya dan mengatakan bahwa begini, begini, dan mungkin jalan pintas akan saya ambil. Kalau saya enggak pergi jauh dari Dia atau mungkin saya melakukan hal yang tidak diinginkan, tapi ketika saya melibatkan Tuhan, saya melihat. Tuhan memulihkan bukan cuma saya, tetapi juga memulihkan suami saya. Libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupanmu. Libatkan Tuhan bukan cuma apa yang kita mau, dalam keadaan apapun juga, baik di dalam pribadi, di dalam keluarga, di dalam anak-anak, di dalam kakak adik, di dalam pekerjaan, usaha, apapun. Kita harus melibatkan Tuhan, supaya apa? Keluarga yang tidak sempurna akan menuju kepada kesempurnaan itu sendiri. Yang kedua, yang harus kita lakukan supaya kita yang tidak sempurna akan menuju kepada kesempurnaan, kita harus melepaskan kasih yang sempurna. Sama-sama, katakan kasih yang sempurna, dua, tiga. Kasih, kasih yang, yang sempurna. sempurna. Kejadian 25 ayat 28 Ishak sangat sayang Esau karena suka makan buruannya. Ribka sayang ama Yakub. Kasih yang sempurna tidak dapat dibatasi oleh apapun. Jangan kita tunggu dulu pasangan kita baik baru kita mengasihi. Jangan kita tunggu suami kita jadi baik baru kita mengasihi. Jangan kita tunggu anak-anak menjadi baik, baru kita mengasihi, karena kasih yang sempurna itu harus terus ada di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu, Dia bangkit, Dia ada, Dia mau hadir di dalam setiap kehidupan kita, sehingga tidak ada alasan kalau kita tidak bisa melepaskan kasih itu sendiri, saudara kasih yang sempurna itu mungkin kita bilang gini, memang bisa manusia memiliki kasih yang sempurna. Apalagi kita berhadapan dengan pasangan di samping kita mungkin sekarang ini ada yang ada di rumah, anak-anak, yang begitu membuat menantu bahkan mertua gitu yang membuat kita gondok setengah mati gitu. Emang mampu kita melepaskan kasih yang sempurna? Saya percaya begini, kalau Kristus ada di dalam kita, kita akan mampu untuk melakukan akan hal itu. Seperti yang saya katakan tadi bahwa saya menikah dengan pria yang satu ini kecil-kecil begini, tetapi dia sanggup untuk membuat hati saya berantakan. Ternyata. Ternyata benar pak saya merasa bahwa ternyata apakah saya tertipu waktu dulu pak ternyata saya bilang apakah saya tertipu tetapi pada saat itu eh, saya tahu bahwa apa yang saya terima dari Tuhan saya dengar dari Tuhan bahkan ketika saya bilang yes aku eh, sepertinya iya sama kamu setelah beberapa bulan eh, dia menyatakan hatinya dan saya bilang penolakan pertama saya adalah berdoa Padahal sebenarnya saya nggak mau, saya cuma menolak uh, secara halus, karena Bapak Ibu, maaf ya, uh, suami saya ini tidak terawat, awalnya saya ketemu dia tidak terawat, dia begitu poninya tuh bisa kayak horden gitu. Terus sudah gitu mukanya penuh dengan jerawat. Jerawatnya itu bukan jerawat yang biasa loh. Itu jerawatnya yang itu yang begitu yang besar-besar itu. Dan saya ketika melihat suami saya saya bilang enggak lah Tuhan jangan jauh-jauh kan ketika ketika ada bapak-bapak di satu tempat dengan kita. Dia datang dan dia bilang, 'Begini, sama saya, e, saya dapat dari Tuhan. Kamu itu akan jadi sama dia.' Peneguhan <laughs> saya bilang, itu, peneguhan waktu pertama kali saya dengar itu, hati saya begitu sedih sekali. Dan saya bilang, 'Tuhan, saya katakan sama bapak itu, 'Eh, ingat ya, Pak.' Kalau Tuhan bicara untuk kita duluan, bukan untuk kepada Bapak. Saya bilang gitu. Begitu saya menolaknya benar-benar, Saudara. Saya bilang saya nggak mau. Dan setelah uh, beberapa waktu lamanya, saya tiba-tiba uh, tanpa uh, hujan tanpa getir uh, apa gledek, saya diputusin nama pacar saya. Bayangin. Dia punya pacar, saya punya pacar. Tuhan bicara, itu pasangan saya. Enggak mungkin, tapi itulah Tuhan. Dan di poin yang kedua ini, kasih yang sempurna itu benar-benar nyata. Sejak kita dipertemukan sampai hari ini, kasih yang sempurna itu dibutuhkan di dalam kehidupan. Kasih yang sempurna itu terus kita hadirkan, kita libatkan. ...kita nyalakan itu supaya apa? Kita tetap melihat kebaikan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Saudara, saya lanjut eh, ceritanya bahwa... <laughs> Melanjut, kah? Melanjut. Lanjut. Ya. <laughs> Jadi ketika saya eh, bertemu dengan suami saya ini, saya bilang enggak Tuhan. Tapi setelah eh, saya di tiba-tiba tanpa hujan dan angin saya tiba-tiba putus dengan uh, apa dengan pacar saya dan dia ngikut dengan uh, apa tante karena saya selalu curhat sama tante meti gembala kita istrinya Pastor Wemogi saya selalu curhat saya bilang kamu kenapa katanya kamu nangis-nangis iya saya putus dengan pacar saya nah kebetulan tante itu diantar sama Suami saya ini waktu itu diantar sama dia lagi bawa mobil dan tante ngomong lagi ke dia eh doain ya si Vanda diputusin nama pacarnya <silence> langsunglah dia berpunya harapan dia bilang ternyata benar apa yang saya dengar dan saudara ketika beberapa waktu singkat cerita ketika beberapa waktu lamanya akhirnya saya berdoa saya minta sama Tuhan bukan karena saya diputusin ya e, Terus saya terima dia tapi e, setelah saya diputusin pun saya berdoa minta Tuhan benar enggak? karena benar-benar saya tidak tidak ada tidak masuk kriteria lah sama sekali satupun tidak gitu loh dan akhirnya saya e, Tuhan bicara sama saya kalau kamu mau yang dari Tuhan, kamu harus menerima apa yang Tuhan kasih buat kamu. Tapi Tuhan gak bilang dia kan. Jadi saya tetap menolaknya untuk dia gitu ya. Aku terima yang Tuhan kasih. Tapi bukan orang ini kan Tuhan. Tuhan gak kasih tahu sama saya. Tapi singkat cerita beberapa waktu lamanya akhirnya. Tiba-tiba tidak tahu kenapa hati saya ada getaran. Saudara masih hordengnya masih. Ya, Berjawabnya masih tapi hati saya berubah. Saya bilang apa yang mengubah hati saya? Dan singkat cerita ditanya sama e, Om, Em kamu gimana?" Oh, iya, mulai ada getaran. Saya bilang gitu. Harus jujur ya, mulai ada getaran, mulai ada e, sedikit gitu saya bilang sedikit. "Sudah berapa persen kata si Om?" "Ah, oh, belum ada persen-persen, baru goyang sedikit." Saya bilang <laughs> seperti itu. Jadi dan singkat cerita beberapa waktu beberapa bulan tiga bulan berikutnya dan tiba-tiba uh, Tuhan kasih benar-benar di saya bahwa iya saya mau berjalan bersama dengan dia bukan karena dia siapa bukan karena uh, dari mana dia tapi saya mau menerimanya karena saya tahu Tuhan kasih dia buat saya dan akhirnya saya menyatakan kepada gembala kami untuk uh, saya bilang, iya, saya, ya, saya mau berjalan bersama dia. Oke, okay, kalau begitu kalian ikut uh, saya bimbing untuk pernikah dan sebagainya. Akhirnya menikah. Dan saudara ketika menikah, harapan saya kamu yang kejar saya harusnya cinta kasih yang begitu full saya terima. Tapi ternyata di dalam pernikahan saya nggak diikutin semua yang saya mau. Saya bilang, "Kamu pura-pura, dan saya bilang waktu itu bahwa kamu mau balas dendam nih sama saya." Saya bilang, "Kamu ternyata, saya lihat kamu begitu. Dia kalau ngomong satu dua tiga, cara ngomongnya itu to the point." Ya, tidak ada tendeng aling-aling kata orang Jakarta langsung pek gitu loh dia nggak berpikir saya sakit atau saya senang. dia nggak pikir gitu yang penting ngomong aja dan ber, waktu berjalan begitu dan saya begitu tersakiti men, apa yang dia ngomong apa bahkan saudara saya mau katakan seperti gini dia nggak ngomong pun natap nah saya saya sudah tersakiti Saya sudah pada saat dia saya ngomong begitu dia cuma natap saya. Saya sudah sangat tersakiti saudara. Dan begitu itu waktunya berlalu dan saya bilang Tuhan. Saya sangat tidak suka sama pasangan saya ini yang Tuhan kasih. Saya tidak eh, hati saya jangan sampai beku. Saya bilang jangan sampai saya kehilangan rasa. Ayo hati-hati ya. Jangan sampai kehilangan rasa sama suami saya. Tuhan cuma bilang satu hal ini. Bahwa kasih yang sempurna aku sudah berikan sama kamu. Kasih itulah yang harus kamu lepaskan untuk orang ini. Dan saudara pada saat saya melepaskan saya bilang iya Tuhan. Saya mengasihi dia karena dia adalah saya, dan saya adalah dia. Saya mau mengasihi suami saya sekalipun, apapun dia, bagaimanapun keadaannya, saya harus mengasihi dia. Saya belajar hari demi hari untuk mengasihi dia. Pertama yang saya lakukan, saya mau katakan, Tuhan, saya mau mengasihi suami saya karena saya mengasihi Tuhan. Dan saya mulai belajar hari demi hari saya mengasihi suami saya. Saya mulai berdoa, berdoa buat dia. Saudara saya mau katakan garis bawah ya. Kita menikah, kita sudah sama-sama pelayanan. Rocker juga manusia. Jadi kita, jadi kalau pendeta itu bukan gak ada masalah. Merek pendeta itu pasti ada cekcok juga masih. Kita udah pendeta udah melayani bersama. Tapi perasaan itu tetap ada. Saya masih manusia. Saya seorang wanita saya butuh kasih. Butuh dicintai, butuh dihargai, butuh diperhatikan. Tapi hari-hari itu saya merasa, merasa aja sih. Dia bilang, saya emang gak sayang sama kamu? Loh itu menurut saya tuh. <tuk> menurut saya tuh gak sayang karena saya sayang sama kamu. Loh mata, Mulutnya bekerja, gitu loh. Saya bilang bukan begitu yang saya mau, gitu. Tapi hari demi hari saya coba untuk tetap berkata sama Tuhan, "Aku mengasihi suami saya, aku mengasihi suamiku, Tuhan. Dia adalah aku, dan aku adalah Dia, dan aku mengasihi Tuhan, dan aku melepaskan kasih itu." Dan akhirnya, ketika saya melepaskan kasih itu, kasih itu mengalir dalam hati saya, dan kasih itulah yang mengubah. Kehidupan hubungan kami menjadi lebih baik. Jangan pernah untuk kita tidak melakukan kasih yang sempurna itu, karena dengan kasih yang sempurna itu akan menghancurkan segala kebekuan. Kasih yang sempurna itu akan mengalahkan setiap tembok-tembok yang terbangun. Kasih yang sempurna itu akan mencairkan sebuah hal yang sudah mati untuk menjadi hidup. Karena kasih yang sempurna itu datang daripada Tuhan Yesus itu sendiri, Amen. dan yang ketiga, untuk kita menghadirkan dari keluarga yang tidak sempurna menjadi menuju kepada kesempurnaan, yaitu kita harus membangun komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu adalah, adalah hal yang penting di dalam membangun pernikahan, di dalam membangun hubungan. Di dalam membangun hal-hal yang penting di dalam kehidupan setiap kita, karena kalau komunikasi baik, cuan itu pasti datang. Amen. Kalau komunikasi baik, berkat itu pasti akan mengejar kita, karena kalau komunikasi itu baik dan benar, pasti. Apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan terjadi di dalam kehidupan kita, terjadi di dalam kehidupan keluarga kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang menuju kepada kesempurnaan. Kita akan membawa istri dan anak-anak kita, kita akan membawa keluarga kita untuk sampai kepada kesempurnaan itu, sehingga surga yang akan membackup kehidupan kita, karena dengan hal yang demikian, komunikasi. Yang penting, yang benar, yang kita bangun akan membawa kita dari satu kehidupan kepada kehidupan yang baru, dari satu masalah ke masalah yang baru, dan kita akan keluar menjadi orang-orang yang menang. Bukan cuma menang buat diri kita, tapi kita menang buat pasangan kita, kita menang buat anak-anak kita. Kita benang buat orang-orang yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, dan kita akan melihat ada hal yang baru, ada terobosan yang baru, ada berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan di mana komunikasi yang baik dan benar kita bangun di dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita gagal berkomunikasi dalam keluarga, kita akan gagal membangun kesempurnaan di dalam keluarga kita. Sebab itu, saudara ada hal-hal yang mungkin yang uh, membuat kita bisa gagal di dalam komunikasi. Saudara, di dalam komunikasi kita sebagai pasangan keluarga, saya mau katakan bahwa jangan meletakkan penghakiman dalam komunikasi kita. Istri bilang, "Kamu sih selalu salah, kamu selalu nggak benar, kamu nggak bisa mendidik anak." Kamu sih selalu uh, membuat kesalahan ini. Itu selalu ada penghakiman. Apapun yang terjadi, selalu bilang, "Kamu yang salah." Saudara, hal yang seperti itu membuat kita gagal berkomunikasi, karena saya percaya bahwa apapun masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, pasti ada andil dua-duanya. Kalau kita sudah mengatakan satu yang salah, disitulah masalah kita. Jadi, tuh, saudara di dalam komunikasi jangan ada penghakiman. Saya selalu berkata kepada suami saya bahwa kamu sih kalau ngomong terlalu e, menyakitkan, gitu loh. Dia bilang iya, kamu juga menjawabnya menyakitkan. Saya nggak pernah menyadari kalau saya menyakitkan juga gitu loh. Karena saya berpikir bahwa saya orangnya lemah lembut. Kalau orang lihat saya, katanya, "Wah, Ibu lemah lembut ya." Tapi suami saya bilang bahwa kamu juga menyakitkan. Gitu. Jadi, oh ternyata ada hal yang harus saya perbaiki juga di dalam hubungan kami bahwa saya nggak boleh menghakimi suami saya dengan apapun juga. Karena saya percaya bahwa gagalnya kita berkomunikasi karena kita suka menghakimi. Coba tanya, kamu suka menghakimi saya enggak? Tanya samping kiri kanannya. Kamu suka menghakimi saya kalau pasangan ya? Kamu suka menghakimi saya enggak? Jangan sampai penghakiman kita itu gagal untuk kita bisa menyatakan apapun yang harus kita katakan. Karena gini Saudara, kalau kita mulai menghakimi seseorang sekalipun kita enggak ngomong. Saudara, waktu orang misalnya suami saya ngomong begini, "Halah" berubah entar lagi berubah enggak bentar lagi jadi kok gitu. Saya berhadapan dengan uh, counseling uh, dalam keluarga. Dia bilang begini. Bu, ibu mau suruh saya berubah. Ngomong dulu ke suami saya. Dia yang harus berubah duluan. Dia salah benar, Bu. Pokoknya apapun dia itu tetap yang uh, salah. Saya bilang kalau suamimu yang salah, kamu yang selalu benar berarti kan? Saya bilang gitu. Iyalah bu, dia selalu begitu nyakitin terus. Saya bilang, kalau kamu sudah berkata bahwa suami kamu salah, sekalipun kamu nggak ngomong sama dia, apapun yang benar yang dia lakukan, akan selalu salah di mata kamu. Karena kamu sudah meletakkan penghakiman itu. Saya cuma katakan bahwa penghakiman itu bukan hak kamu. Tetapi adalah haknya Tuhan. Saudara, gagalnya berkomunikasi karena kita meletakkan penghakiman di dalam komunikasi kita. Saudara, gagalnya berkomunikasi karena kita selalu merasa paling benar. Selain menghakimi, selalu merasa paling benar. Jadi, orang lain semua salah, cuma kita yang benar. Saya mau katakan hari ini bahwa yang benar itu cuma firman Tuhan. Apapun komunikasi yang kita buat, apapun yang terjadi, kembali ke Firman Tuhan, karena tidak ada orang yang benar selain daripada Firman Tuhan. Kita dibenarkan oleh Tuhan, tapi saya mau katakan bahwa jangan letakkan pembenaran diri sendiri sebagai kekuatan komunikasi kita kita mungkin bisa diterima orang iya 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 sama kita. Oh iya 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 iya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Iya, bos. Iya, bos. Iya, bos. Oke. Okay. Tapi sebenarnya mereka bilang pred gitu. Jadi jangan letakkan uh, komunikasi karena komunikasi kita gagal kalau kita selalu merasa diri benar. Kita mau berubah lebih baik ke depan. Oh ya, sudah apakah saya salah? Yang tadi saya ngomong seperti itu bukannya Oh enggak gini oh oh seperti gitu ya. Oke, saya akan berubah. Kan lebih baik, Saudara. Dan Saudara, saya mau katakan bahwa jangan selalu merasa benar karena hanya firman Tuhan yang benar. Saudara gagalnya berkomunikasi karena satu hal lagi ini, Saudara. Di dalam hubungan, kita salah menempatkan bahasa kasih dari masing-masing kita. Ada seorang istri bilang begini, saya selalu kalau suami saya pergi, saya selalu dibawain tas, dibawain tasnya yang branded lagi katanya, selalu dibawain hadiah, selalu dibawain ini. Saya bilang, lah bu, enak dong, senang dong yang banyak wanita loh membutuhkan hal itu. Ibu dapat begitu, ibu bersyukur. Tapi bukan itu yang saya butuhkan. Yang saya butuhkan, dia dengarin saya jadi gagalnya komunikasi, saudara, karena kita tidak mengerti bahasa kasihnya pasangan kita. Coba sekarang ini, saya percaya bahwa pasangan kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Pasangan kita adalah orang yang paling kita mengerti karena kita berhubungan. Coba mengerti bahasa apa sih sebenarnya yang pasangan saya butuhkan, apa sih sebenarnya keinginannya dia. Dia mungkin gak butuh tas, tapi dia mungkin butuh ditemenin waktu jalan, digandeng waktu jalan. Saya selalu bilang sama suami saya karena bahasa kasih saya adalah e, waktu berkualitas. Saya bilang, "Kamu tuh kalau jalan, jangan saya di sini, kamu di sana." gitu saya jadi saya ajudannya kamu, ngikutin dari belakang gitu. Dia, oh iya ya, kadang-kadang 14 juga sih akhirnya karena suami saya terlalu aktif gitu ya. Jadi gerak sana gerak sini gitu. Jadi saya harus mengejar juga gitu. Tapi saya bilang coba belajar dan sekalipun belum sempurna. Tapi dia mau belajar untuk enggak Oh istri saya itu waktu berkualitas. Ayo, ada waktu, ayo kita sama-sama sekarang ini Uh, dia lagi, kita lagi uh, holiday sebenarnya ini, dan kita diberikan kesempatan untuk melayani di sini. Terima kasih, uh, Pak Ibu, untuk kita bisa melayani di sini, dan uh, kita ada di, uh, di sini karena perjalanan kita merayakan anniversary kita yang ke-25, ya. Yeah. Jadi kita mau 25 tahun menikah dan saya eh, bersyukur sekali saya saat ini kalau saya bilang saya bilang terima kasih Tuhan. Tuhan kasih orang yang baik buat saya. Kalau dulu saya nggak bilang dia baik. <tuh> Tapi sekarang Tuhan saya bersyukur karena ternyata Tuhan kasih ke saya adalah orang yang tepat untuk saya. Saya tidak pernah tahu bahwa dalam perjalanan 25 tahun saya bisa berdiri bersama-sama dengan suami saya seperti ini. Saya bisa kuat, kami bisa bersama-sama. Kami punya anak-anak yang melayani Tuhan, yang begitu luar biasa mencintai Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan bawa kami sampai hari ini. Karena saya tahu bahwa Tuhan mau kami menjadi berkat. Dan setiap hari di dalam kehidupan kami, kami cuma bilang, "Tuhan, ini keluarga kami. Kami mau Tuhan melibatkan Tuhan di dalam hubungan kami. Kami mau Tuhan melepaskan kasih yang sempurna dalam pernikahan kami, dan kami mau Tuhan untuk punya komunikasi yang benar di dalam pernikahan kami. Kami tidak mau gagal di dalam komunikasi, sebab itu kami mau serahkan pernikahan kami kepada Tuhan." Bukankah firman Tuhan berkata, "Kita harus mengucapkan perkataan-perkataan yang lembut, yang penuh kasih, kepada siapapun yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, baik kepada pasangan kita, baik kepada anak-anak kita, baik kepada orang tua, baik kepada orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Berikanlah dengan perkataan-perkataan yang lemah lembut, yang membangun, yang mengajar, dan yang menegur, karena itulah yang Tuhan mau." Kita yang tidak sempurna, pernikahan kita tidak sempurna, tetapi ketika sang sempurna itu ada di dalam kehidupan kita, kita akan memiliki keluarga yang sempurna di dalam Tuhan. Saudara kita bangkit berdiri, semua di ibadah kedua kami akan coba untuk mensharingkan kepada kita semua bagaimana kalau kasih itu hilang di dalam keluarga, dan mungkin hal-hal praktis yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menemukan kasih itu kembali ada di dalam hubungan kita. Hari ini, saya rindu kita semua saling tatap-tatapan, suami istri, teman, keluarga. Coba nyanyikan lagu ini, lagu lama sekali. Sambil lihat dia dia bilang, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ayo yang datang dengan pasangan, lihat pasanganmu, rangkul, Tuhan. tunjuk dengan kasih Kujungi yang mesra. Wargaku tidak sempurna. masih banyak hal yang harus kami lakukan dan lewati dalam perjalanan hidup kami. Tapi hari ini kamu mengatakan bahwa kita punya Tuhan Amen. yang akan menyempurnakan Amen. segala sesuatu di dalam pernikahan Amen. kita. Bapak aku berdoa biar jemaat BNC yang ada di Philadelphia ini semua keluarga. Mengerti, mereka ada di dalam kehendak Tuhan. Aku berdoa dan melepaskan, biar pernikahan-pernikahan yang ada di jemaat ini menjadi pernikahan-pernikahan yang sempurna di dalam Tuhan. Mereka terus mengalami kasih yang dari Tuhan, mereka terus mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan aku berdoa, Tuhan biar kasih yang sempurna itu ada di dalam setiap pernikahan yang ada di dalam nama Yesus kami melepaskan berkat ini semua yang mengasihi Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin tangan yang